Aku harus segera bertapa. Aku harus menembus dosa-dosaku dan bertapa di Gua Mustika Ratu. Selamat datang kembali, Kanjeng Ratu. Apa kau menungguku sedari tadi? Iya, Kanjeng, tapi itu bukanlah suatu masalah buat hamba. Terima kasih. Kamu telah menjaga keratonku selagi aku tidak ada. Sungguh suatu kehormatan bagi hamba, Kanjeng. Apa ada hal lain yang ingin kau sampaikan kepadaku? Iya, Kanjeng. Saat ini, di Keraton Segoro Lor sedang diadakan acara, tapi Dewi Lanjar tidak mengundang, Kanjeng Ratu. Maafkan hamba, Kanjeng. Mungkin karena Dewi Lanjar mengetahui kalau Kanjeng Ratu sedang berduka dan memberikan waktu untuk Kanjeng Ratu supaya bisa untuk menyendiri. Aku terkesan dengan prasangka baikmu itu, Tapak Musti. Terima kasih, Kanjeng Ratu. Tidak apa jika dia memang tidak mengundangku. Lagi pula, memang aku sedang tidak bisa menghadirinya. Aku harus segera bertapa. Aku harus menembus dosa-dosaku dan bertapa di Gua Mustika Ratu. Tapak Musti, antarkan aku ke sana. Baik, Kanjeng Ratu.